termasuk nuril qalbi, cahayane ati. Papat minal khisali sang pro-pro tingkah min nuril qalbi, ku kaitung termasuk cahayane ati. Ben alpun atimu padang gak bulat, iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji bab nun iku weteng jawen kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sumbok pangan dadi hisab, nak barang haram dadi energi maksiat, nak syubhat yo dadi energi syubhat. Ana mangane aja akeh-akeh. Li ajli tayakudin krana eling krana demi eling, eling terjaga, tayakud manane terjaga. Wa ta'rubin man siap-siap. Dadi mangane rapati warep ben siap-siap nak nglakoni perintah Allah wae enteng. Yo hisabe ge enteng. Wa suhbatu sholihin lan ngancani wong saleh. Ayol khalisina tiksa wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mungkuli fasadin sami saben-saben barang rusak. Pasok khasih wong soleh khusnudon, wong bulat-bulat isti khusnudon ya. Wahizbun ibumi lan jogo duso, maknanya ngiling-ngiling duso, ngapalo duso. Khusnudon maknanya ngapalo. Kue ngapalo duso almadiyati kang wis kliwat. Jadi duso musim bok kliwat-kliwat isu apalo. Ngantau pacaran, tau bulat. Terus niat golek duit, khusyuk ya golek simpati, wah semua bener-bener wapal kok. Enggak ketoran aku itu berdua, loh. Paham loh, sopan yang niat pun dihormati, wong, apian yang pun disegani wong. Wapal loh, semua sisi salahmu wapal loh, kok rakwaras dewi. Wahid zunuti yang ngapala bura-bura dosa al-madiyati kan muskliwat. Bia yang barang itu ngapala sopa wong, gak ing adunub al-madiyah. Ma'anat bi serta negeten. Dan gak sok suci, jadi dosa-dosa yang sama sekali waktu apa ini zaman kuliah pacaran terus sekarang jadi kiai kerengera karwan jadi ekstrim kok pinter gue kok orang ekstrim zaman gue cek pacaran kok penak no gue ngeleng-ngeleng karena ngukur Islam gue rapati ekstrim masa lalu gue kupi bulet temu zaman gue lingkaran jadi kaya tegas iya karbo itu waras lagi kayak apaan. Untuk rawalan tekel HP ngono-ngono ini sebuah senang mati. Wah, lagi yang ini ora cocok wong kok ora asal usul. Ora mbok wedok fitnah, lha wong tak gonta ganti pacar dhisik ya sapa. Mulane biasa wae urip ya, terus kula lho sedengan sebagai urip ngono. Ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa, kumpul rambane wong ora jelas, padha ora jelas kumpul sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala. Bataalan ke awal sing adzohir sing jelas sing dzohir lialian itu rasa jelas. Rokok suara kami rasa jelas, sesuatu rasa jelas, sesuatu sung kemang pangeran, sesung jelas sudah di kawalan itu pangeran, sekarang teater pangeran, suara kau yang gelum pun rokok yang gelum, engkau tu berdoa roh alamat, santai wae nopo. Bukan penwali tak kau, bukan pun rokok piye, lo biasa, lo lor pun rokok, tapi oh, tapi ujian hidup itu Allah lebih panas itu lah perang mati. Ya ada wali, ada kan alhamdulillah jalur wali itu ya bagus. Tapi yang sendiri keyakinan ini itu raga kamu pun rokok. Tapi aku ada keyakinan itu dijajal. Dari kita itu di kitab karangan wali, top wali top sekarang. Alam taro jadi kau berada dalam kudrat pengiran rokok kau yang panas. Kau isu melola kehidupan di dalam rokok kau yang dalam pengiran. Jadi ini fati. Jadi kira wani ya. Lha nangane tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguji nyali ning kene lho. Ya tapi tak ngene iki beda dari mu apa nikmat koyo ngono. Ning roko iki ya Pak. Wong koyo ngono diopen kok iso wong njogo ngono. Hidup. Mulane kabeh wong mukmin ku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin ya yatana zalul amru bi nabina. Kita alami annallaha ala kulli syai'in qadir. Wong mukmin kurang apa ae iku mok nyekseni mok dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'in qadir. Ana wong mulai cilik santri nanti tua ora bisa sensitif. Santai. Sing ora tau mondok ning pacaran ana agama tertindas sithik sensitif ora karo wong lho sing iki kekuasaane pangeran iku ora usah protes ayo. Ora usah protes. Biasa wae no. Biasa wae. Kalau ini pulak-balik di kandang itu, yang kudul apa untuk ini hati-hati. Lagi ini hati-hati, itu semua itu. Aku sudah gue sanggup kudrai pengeran. Kenapa? Kudrai pengeran. Itu biasa, orang-orang itu biasa. Wa kasrul amali, lan
kecendeke angga kowe mah terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anak om saleh, putune saleh ora sabar ngomong kok urip ngene apa? Urip ngene. Wa kasrul amali lan nda angen. Angen hafsiru tekse mendalen amal. Hafsun manane bui-bui ku menjara-menjara nda is pokoke wong nak ning penjara kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib Abu Thayyib. Manjala sama'a samaniyati asnafin zahdahu wa samaniyata syah. Mande samani wong jala sayu gelembungku sepeman ma'a samaniyati asnafin serta ne wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk manani bertemanan dengan lima kelompok zahdah muka bakal nambahi iman. Zahdah muka bakal nambahi iman sabu Allah wa Allah samaniyata asya'a in wali bera-bera perkara. Manjala sama'a lakhniya zahdahu wa khubat dunia. Mandu sama nuwun jala saya lugu sebeman man asnya serta nu berperan juga. Ya kamu kan nambahi iman sebab Allah kubat dunia yang senang dunia. Kalau tak menunggu jagungan bukan numpak Ferrari pun di Ferrari lah orang malah warok batilan senang juga yang dalam dunia. Wah mandu sama nuwun jala saya lugu sebeman man alfukora serta nu berperan fakir hasil amuk hasil lah ibadin mana bahas syukur syukur. Waridah yang beridah bagi semati lah itu alat yang bagian Allah Taala. Lalu dia menawari semuanya di rumah sakit. Ini untuk uang yang ada sikile putung, yang ada nafasnya diselang. Sebab beliau ini tidak syukur. Mengapa kita tidak syukur dengan orang rumah sakit ini ICU. Nah aku yang paling sehat saat itu. Tapi ini uang yang ada nafasnya yang Quran itu kebetul. Sebab ini kita segaga. Ini aku ngedulang di rumah sakit terus. Nah ini keseringan jatuh copet malah repot. Setelah aku ada namanya. Waman desa panewen jelasnya lunggu sepeman ma sultani sertani raja. Raja atau penguasa. Dan sesering dilama menguasa. Mesti zatah minta nambah iman sebab Allah Allah al-keswata yang atas siati wal kibra alam sombong. Ini mesti ini. Raja Radulim dia penguasa. Karena kasus sebuah itu dianggap tangkap. Tangkap adili. Kalau di Nepal. Ini mesti ini. Di demo tersinggung, mana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nanti lali nak demo itu makmal. Mana jadi ulama itu berat, jadi ulama itu nak kesuwan, itu kayak raja. Kalau nato nato tentang kitab-kitab tasawuf atau kitab-kitab, itu yang tempat matang itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Seorang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan lacut, lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal kayak lacute wong sing duwe dhuwit. Problem mana? Kita tahu tak riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanam katuhyanil mal. Ilmu itu di tingkat kelacutan, koyok lacute wong duwe napa? Duwe. Wong duwe, wong duwe kekuasaan, terakhir wong duwe ilmu, itu potensinya adalah lacut. Lacut itu ya lacut, lacut itu gak benar. Misalnya begini, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan nyumbang masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin lihat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas untuk negara tak sumbangkan. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu tidak didik karena melatih masyarakat tomak. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa yang meritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau termasuk tipikal orang alim, kita tidak ingin mengembali santri, mereka tahu. Cukup kalau bapak rara wira tersinggung atau rara tembun wira tersinggung karena nanti jadi orang lacut. Misalnya gini contoh paling gampang, kalau di murid Ruhin nih, Hen seneng dong gengku. Ruhin itu kalau gak kerja seneng itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya, karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan, pikiranku selalu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak belok taman, atau takjak ngurusi tamanku. Udah lima-lima segera jelas mensifati hiburan. Dalam hukum Allah, tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek verdu'ain, yaitu nafakoy keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazarah yang sifatnya untuk wisata. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar.
menarik seseorang yang dalam konteks fardhu ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak prinsip. Ini juga karena saya ini kiyainya, saya merasa tersinggung. Menurutmu boleh dibilang orang teko alasan lain. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apabila gue terima pertemuan partai. Apa memang gue sosialita. Lalu kita masuk. Dia rasa tersinggung gak rata tak timbali. Itu potensi fikir-fikir menurut itu tidak ada berbuah. Apa ini? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng fikir, tapi ora ana tarah Nabi mbali Bilal nyebari Abu. Sini bali Abu Bakar. Orang kelas menengah, karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu fardhu ain. Mergo rezekine aman ya. Mulane kena ben sering tak dibali kene kukus, tengomah atau duit sak miliar aman. Silahkan dibali kula setiap saat ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Itu kok ada loh bang Kiai Kiai Mutan. Bukan kan rata ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja, misalnya pilih bangunan atau apa saja lah yang penting. Ada yang ditakut itu desa menok bunga iki. Sing sifatnya itu apa digupet, tiga aksesoris. Padahal santrinya itu golek aneh nyawa. Tapi kiai mau mayah dikirannya itu aksesoris. Gak untuk diwahmu. Nah, makanya innalil ilmi tuhyana katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih meri lagi. Yang dia itu manusia yang bisa salah, ada kebijakan di protes ora primo karena punya otoritas. Belum lagi. Mana yang sembantangan penguasa itu tambah atas hati. Itu bak semua kejadian yang ada di Indonesia, di dunia itu kan gak perlu direaksi. Andekan semua orang punya kesopanan. Misalnya, kita di depan Allah itu mahkum Allah, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sambian, cara yang kan Gus Bawa Kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan, iblis, saya ini menganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya yang mengalami pengiran tangan setan. Itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum Allah, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya bilang sambal itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah, saya harus ikhlas. Nama sing goblok ya maklumi, sing goblok ya kersani Allah. Nama sing pinter ya maklumi, ya kersani Allah. Nama sing sedengan ya kersani Allah. Jika saya ini selalu memonitoring, aku hukumku mengharapi Allah itu biar, aku mahkum alih. Allah itu sing ahkamul hakimi. Tapi enggak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Tentunya ada pengurang ajar, yang kalau memang anak itu mungkin subjek hukum. Padahal nanti anak yang nakal, dia itu sudah kena objek. Rezeki ini kalau haram, terus anak yang nakal. Atau orientasi ini untuk orang yang anak, yang kedungan anak itu. Semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak yang nakal, itu anak itu apa? Ya ini nakal selalu sudah jelas kalau ditakutnya. Bapaknya orang soleh-soleh banget, rezeki ini orang halal-halal banget. Cara istighfar orang hati-hati. Banget, orang produknya ini itu biar saja. Kok malah takut? Goblok kok orang berbeda. Yang biasa misalnya orang anak menakal mesti ngasih. Ya Gusti, kok anak kalian ini udah cuma laras terima nakal anak kulang. Kita itu sih medium Gusti. Terus nakal kulang ini. Alhamdulillah, terus beri istighfar. Tolong Gusti, dikurangi nakal anak kulang ini. Saya ulang lagi, itu aku pengen tarik pengiran. Sadarlah kamu itu makhluk. Makhluk itu mahkum Allah. Orang yang kena objek ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kalau aku kiai menang sambian. Dari yang ngerti aku kiai ini sambian. Tapi saya tetap harus sadar. Saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Jadi misalnya aku wajib mulang. Aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqah. Minimal tak ekspresikan melasa itu rasa mengongkong sampean. Karena tadi, orang-orang dalam fardhu ain kalau dikongkong nanti dosa tok. Karena dalam konteks itu. Dan di Indonesia orang rata-rata alim itu fardhu ain. Ayo alim itu bodoh-bodoh, rata-rata konteks itu fardhu ain. Fardhu ain sih dipangan saya kira ada, sih tagih sendiri. Dia mau bujuh ini, orang baru sih di teruskan. Sekolah rata bersetur itu sampai. Kok malah dikongkong, kok pertemuan alim ini, kadang hal-hal yang gak penting. Pertemuan alumni urusan penting fardhu ain ini
ngadepi masalah gedir ora apa-apa, perkara ape bikin seragam piye jajar. Santri ape kontak berdoa, ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajar. Terus takoki pangeran ki jajar. Loro-loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno. Kewani jadi ketemu pangeran takoki. Tapi kira-kira kalau minoritas, kalau itu sangat lagi agak. Gue serang melupakan alumni, aku tak menerang aku bingung. Bingung aku, mentang, aku masyarakat. Setuju, rodo goblok, itu sebenarnya. Nah, aku tak ngomongin, kalau dia itu istihad, gak takut aku. Terus aku ngomongin, gak apa-apa, gak takut aku. Untuk kenalin, gak usah saling anut. Kok ribet ya? Tapi orang kayak saya itu gak perlu banyak, gak baik. Karena alumni itu ajang silatur. Oh, ya biar seperti itu, mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik ya ditulis baik, misalnya kontak silaturahim mungkin bahwa saya tidak pati baik, karena saya jarang silaturahim tapi menggunakan bab tuhian saya baik, karena tidak pati tuhian untuk cocokan mahsyar, poinnya banyak dan itu fair saja tidak apa-apa seperti itu sementing kue nunggungnya ku yakin, nak kue ku mahkum alam dan nanti kue ku yakin, nak kue ku mahkum. Jika misalnya bojomu wangi kue itu disadar bojo kok gak setia mulai-mulai yang tekan apa yang matimu tahu setia untuk bojo itu gak nampak tegir asal matimu kan ragam deh ya aku rapati gelam itu di ekspresan Allah gak bojomu tukang pita maka aku ngedir ya gelam tak ngerbar lima raya lagi murid bojo kue gak ngono parangnya lah Allah dari bojomu ngamuk-ngamuk itu bukan ekspresi yang kuatimu kok malah bujuk orang nurut, bujuk-bujuk pun nurut, nurut, aku kan nurut, nurut ke hatimu, nurut itu. Ya sebenarnya disotong Mbak Bobo Tenggeram, aku yang hatimu. Tolong gue ini, coba dong, aku rasa coba. Enggak usah deh, boleh menang. Biasa lah, ya. Tapi aku yakin, aku yakin, apa yang kita alami sekarang itu kabeh itu cerminan kita. Mulanya dewe kaji Nabi al-mu'min, al-mu'min, al-mu'min ini beratul mu'min, mu'min ini kocoknya yang mu'min. Kau kanjana yang luar ikhlas, lelah yang luar yang ikhlas. Kau kanjana yang tomak, rungi untuk gue ya tomak. Mana wali, jenis wali atfal, wali sampai tak gile. Kanjana sebuah alam luar, sebuah rana popo.